Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Rabbi zidni aman warzuqni fahman, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursalah. Inna Rabbi laghafurur rahim. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semua. Sekarang hari Minggu, gua sama teman-teman mau ke Kahori, ke Lembang. Agak kesiangan sih sebenarnya ini, udah jam 8. Jadi gak apa-apa lah. Masih sempat jauh lah, nggak terlalu siang maksudnya. Cuacanya juga bagus sih hari ini. Kemarin-kemarin Bandung hujan terus, bahkan 2 hari kemarin tuh hari Jumat kalau nggak salah, dari Jumat sore hujan sampai Sabtu pagi itu masih hujan, parah hujannya, nembus. Semalaman hujan sampai pagi. Sekarang alhamdulillah dari kemarin nggak ada hujan, jadi kering lah alhamdulillah. Bagus cuacanya. Oke, di video kali ini gua mau nyelipin satu ayat dalam Al-Qur'an yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya ya kurang lebih, apabila kalian bersyukur kepadaku maka akan bertambah nikmat kalian, dan apabila kalian kufur maka tunggulah sesungguhnya azabku sangat pedih. Ini kurang lebih punya ayatnya dan artinya itu seperti itu. Kemudian inti sari dari ayat tersebut itu himbauan kepada kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mensyukuri nikmatnya, apapun itu, sebesar apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang patut kita syukuri. Terutama tiga nikmat yang paling penting menurut gua, yaitu nikmat iman dan Islam. Empat nikmat yang benar-benar harus kita syukuri, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat sempat. Nah, yang sering dilupakan oleh manusia itu nikmat tersebut. Banyak orang yang diberikan oleh Allah nikmat kesehatan, tapi mereka tidak dikaruniai nikmat sempat. Mereka sehat tapi nggak sempat beribadah, nggak sempat melakukan hal-hal yang
bernilai kebaikan gitu, bernilai pahala. Karena mereka berarti nggak dikasih oleh Allah nikmat sempat. Ada juga yang mereka sempat sebenarnya melakukan kebaikan, sedekah, sholat, tapi mereka tidak diberikan oleh Allah nikmat kesehatan. Mereka sakit, punya penyakit apa, tapi tetap melakukan hal-hal yang bernilai pahala, tetap sholat, tetap sodako gitu, tapi mereka sakit. Ada juga yang bahkan tidak diberikan kedua nikmat tersebut. Mereka tidak diberikan nikmat kesehatan, dalam artian mereka sakit, sakitnya ya apapun itulah. Dan mereka tidak diberikan nikmat sempat. Jadi Allah cabut kedua nikmat tersebut. Nah makanya mumpung kita masih sehat, dan mudah-mudahan juga kita sempat melakukan hal-hal yang bernilai pahala, kita harus bersyukur ya, sangat-sangat harus disyukuri itu, agar supaya Allah juga menambah kenikmatan tersebut kepada kita. Kita tambah taat, kita tambah diberikan kesehatan, dan bisa meningkatkan kualitas ibadah, kualitas iman, kualitas takwa. Mudah-mudahan kita semua selalu dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat-nikmat tersebut. Amin. Allahumma amin. Oke, mungkin pembahasan ayat Al-Qur'an sampai di situ. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil, khususnya sama gua sendiri dan umumnya bagi teman-teman. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kesempatan, dan pastinya selalu diberikan rezeki yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Cukup dan berkah ya. Sekarang udah nyampe Cikole. Lanjutnya di video ini gua mau bahas tank bag gua baru beli merek Pontin Flipper. Kan ada dua tuh, ada Flipper, ada Skipper. Kalau Flipper tuh yang kecil, ini yang gua punya ukuran 7 liter lah kalau gak salah, 7 liter ya. Kalau yang Skipper tuh gede, dia size-nya itu 18 liter kalau gak salah. Dan bisa di itu ya, bisa digedein lagi itu. Ada sleting di bawahnya, tinggal dibuka aja, tinggal dibuka terus digedein lagi bisa. Lalu gua beli yang Skipper yang gede itu, beli bekas sih, nyari-nyari di OLX terus dapet yang bekas, masih bagus dan murah, 200 ribu doang. Itu harga barunya tuh 400 sekian lah, berapa gitu. Cuma waktu itu minusnya gak ada tali, dan jas hujannya dia lupa nyimpen katanya gitu. Ya udah gua beli aja. Pas dicoba kegedean. Kalau lagi jalan gini sih enak ya, enggak masalah. Cuman kalau misalkan lagi macet atau kita lagi muter balik,
lagi belok lah sekarang. Tapi beloknya belok yang agak ke pinggir gitu. Ya kalau lagi macet, lagi slap slip gitu. Nah itu ngeganggu, jadi ngeganjel ke ini sama ini. Pokoknya gak enak lah, gak nyaman makanya. Udah baru sekali dipakai, gue jual lagi. Terus beli yang merek Seven Gear Freeway. Itu enak, bagus. Modelnya juga bagus, cuman gua jual lagi karena satu dan lain hal. Akhirnya beli yang ini, yang kontin lagi, cuman yang flippernya, yang ukuran 7 liter tangkuban perahu. Enak sih, gak terlalu kecil dan gak terlalu gede juga kalau kata gua. Pas lah, gak begitu banyak barang yang gua taruh di tank bag juga. Paling cuman dompet, HP, terus HP sama itu sih, sama tas buat action cam, buat naro baterai action cam, buat naro casanya dan lain-lainnya lah. Disimpan di sini pas banget. Bisa juga dan masih ada space itu buat dompet dan lain-lainnya. Ya deh gedeannya. Kayaknya digedein deh. Nah, gua udah lama nggak kesini. Terakhir tuh 2019 akhir, safari ke Lembang. Sekarang udah 2020. Oh iya, digedein kayaknya nih. Enak lah, jadi lebih luas jalannya. Dan menurut gua tank bag itu sangat-sangat berguna sih. Bisa buat nyimpen barang-barang. Sebelumnya kan gua pakai tas yang di pinggang itu. Cuman ya itu apa? Ribet, tas di pinggang itu ganjel ke jaket, terus ganang aja, ada yang ganjel kadang dia ke belakang, kadang ke depan gitu. Kalau tank bag kan gak nempel sama badan kita ya. Mantap. Ini dilebarin nih kayaknya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Hati-hati bro, nyelipnya ya. Hampir tuh.
Orang-orang kayak gitu tuh biasanya. Kita udah hati-hati, dia malah yang sembrono, arogan, nyalip, tapi nggak merhatiin sekitar, bahaya tuh. Kontin flipper gua beli di harga 255, itu lagi diskon ya. Harga normalnya sih kalau nggak salah 280, gua beli di online 280, 290 gitu ya, 270, beda-beda sih. Cuman ini di keterangannya lagi diskon 10%, jadi apa, dapet diskon harganya jadi 255, dan gua ambil yang pre-ongkir, jadi ya udah 255 doang harganya, 255.000. Dua anak cukup. Nah, gua isi aja belum punya. Terus sakunya juga lumayan, ada saku utama buat naro itu tadi apa, cam, dompet, power bank, casan gitu-gitu. Terus di samping kanan kirinya ada dompet tambahan, saku tambahan ada dua kanan kiri. Gua pakai buat naro tali sama raincoat sama jas hujan. Terus di belakang juga ada satu lagi yang ada lambang kontinya itu. Pas lah enggak. Enggak terlalu banyak saku. Kalau yang Seven Gear kemarin tuh dia sakunya lebih banyak. Lebih banyak. Terus si tempat HP-nya juga lebih gede sih. Kalau ini HP gua ngepas banget, ukuran 5,5 inch. Apa 5 ya, lupa. Pokoknya pas lah, bisa disletingin. Ya gitu mungkin sekilas tentang Kontin Flipper. Kontin flipper yang gua beli, yang gua pakai hari ini. Beli online juga itu ya, cepat kok kemarin nyampenya. Gua pesen hari Jumat, hari Sabtu datang, hari Minggu gua pakai buat San Mori. Gak perlu gede-gede sih kalau tank bag, soalnya gua kan pakai box juga, jadi barang-barang yang gede kayak jas hujan, terus ya lain-lain lah ditaruh di sana. Rame boy, lumayan. Ditaruh di box. Di tank bag mah buat barang-barang yang biasanya gua taruh di ini. Di apa? Biasanya gua taruh di tas yang di pinggang itu. Mungkin sekilas tentang tank bag yang gua pakai. Oke, mungkin vlog ini gua akhiri dulu sampai sini. Kalau misalkan ada kata-kata atau omongan gua yang keliru, yang salah, mohon dimaafkan. Dan apabila ada koreksi silakan di kolom komentar, atau bisa juga
juga di DM ke IG gua @fauzi. Boleh dikasih saran, kasih kritikan, saran kritikan yang membangun ya pasti. Oke, mungkin segitu dulu. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.